Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Acara Majlis, Cikgu Azhar, Ayu Azhar. Yang berbahagia, Tuan Guru Besar, Tuan Hajah Siti Nasyidah binti Abdullah. Yang saya hormati, PK Kurikulum Tuan Hajah Laila Rohana binti Osman. Yang saya hormati Puan Hajah Siti Hasmah binti Abdullah, PK Hal Ehwal Murid. Yang saya hormati PK Ko Kurikulum Cik Sayuti, rakan sekampung sebenarnya ni, ya, lahir dari kampung yang sama, ya. Yang saya hormati, yang pertua BADD, Cik Nodin bin Muhammad Nur. Yang hormati, saya dan kuasa sambutan majlis perpisahan hari ini. Semua guru-guru yang saya sayangi dan kasihan, barisan NGK BIB yang hadir bersama, saya pun tak sangka tuan-tuan boleh hadir bersama pada petang ini. Dan seterusnya pada murid-murid anak didik cikgu yang disayangi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir di sini, ya, di Dewan Yang Mulia ini, Dewan Amat ini, kerana bersusah payah, ya, meluangkan masa, ya, untuk mengadakan majlis pada petang ini semata-mata untuk meraihkan persaraan saya. Esok tanggal 12 Februari 2010 dengarlah umur saya 56 tahun dan ini bermakna tamatlah sudah penikmatan saya sebagai seorang pendidik di Sekolah Bantuan Kerajaan dan saya bersara wajib setelah berkhidmat selama lebih kurang 30 tahun. Guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang saya kasihan, pada 20 Disember 2005, tarikh pertama saya menjejakkan kaki melaporkan diri bertugas di Sekolah Kebangsaan Sungai Kertas. Ini bermakna sudah lebih kurang 4 tahun 21 hari. Namanya saya berkhidmat di sini. Masanya 4 tahun, tapi tangga tahunnya 6 tahun. Ya, sebab saya datang di hujung tahun dan saya berakhir di awal tahunnya. Segala panggil di waktu bertugas di sini akan tetap menjadi kenangan dalam hidup saya. SKSK adalah sekolah yang berwatak. Kompang dan silat pemasi melonjakkan nama SKSK ke puncak. Syabas dan tahniah pada guru-guru dan murid-murid yang terlibat. Dari segi kurikulum, warga SKSK memang perlu bekerja kuat untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Kegagalan murid-murid adalah kegagalan guru-guru juga. Oleh yang demikian, pada semua guru-guru, saya berharap jalankanlah tugas dengan jujur dan ikhlas. Didiklah anak-anak didik kita ini dengan bersungguh-sungguh.
matramanya pada akhir tahun 2010 ini nanti tidak ada murid-murid tahun 1, 2 dan 3 yang tersisir, yang tak tahu membaca. Saya juga berharap program Linus yang dirancang oleh kerajaan dapat membantu menyelesaikan masalah kesisiran murid-murid dalam membaca dan menulis. Murid-murid yang dikasih tulian, dengan sini, ini pesan cikgu ya. Baik, boleh tahu satu sekarang ya? Baik, terima kasih yang tunangan. Saya tak sempat nak bermesra dengan semua murid-murid tahun satu ya, sebab masanya terlalu singkat. Pada murid-murid tahun dua dan tahun tiga, ya, cuba angkat tangan boleh tahun 2. Baik, terima kasih. Boleh tahun 3. Okey, terima kasih yang tunangan semuanya. Ya, saya lama tahun lepas mengajar boleh tahun 2 yang ada sekarang, ya. Sebab saya mengajar pendidikan seni, ya. Baik, dengar ya, sini murid-murid. Baik, untuk ini pesan cikgu ya. Sebagai seorang murid, ya, untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran, pertama kamu mesti rajin. Rajin datang ke sekolah, rajin belajar, ya, rajin yang buat kerja sekolah yang diberi oleh guru. Ya, rajin ya, untuk membaca buku. Ya. Kerana dengan membaca buku, kamu boleh jadi pandai. Yang kedua, tumpukan pada ajaran guru di dalam bilik darjah. Ya. Buat latihan tulis, ya. Pelajaran yang diajar oleh guru. Dan seterusnya, ya, solat. Ya, tidak meninggalkan solat pada murid-murid tahun 2 dan tahun 3. Ya, kami telah diajar beberapa kali diikuti weekend di story solat. Ya. Pada ustazah, pada ustaz, ya, telah memimpin kamu. Begitu juga murid-murid tahun 1, insyaAllah, ya, kamu juga akan mengikuti program yang sama. Ya, jadi kita sebagai orang Islam, ya, dalam bersolat dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala agar kamu diberikan, ya, hati yang terang, ya. Ingatan yang kuat, ya, untuk belajar. Ya, cikgu biasa mendoakan kamu semua. Guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan murid-murid yang diberikan disiplin. Disiplin murid-murid adalah penting. Disiplin dalam bilik darjah adalah yang utama. Semua guru memainkan peranan. Murid-murid yang berdisiplin dapat belajar dengan baik dan dengan itu prestasi akademik dapat dipertingkatkan. Saya amat berharap ya, kepada semua guru yang dapat bersatu bekerjasama untuk menaikkan imej SPSP dalam akademik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga bagi pihak sekolah amat berterima kasih kepada KIGG ya, yang dibagi oleh Encik Nolis, oleh YDP dan juga barisan AJK-nya kerana sentiasa memberi kerjasama kepada pihak sekolah menyokong apa jua aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah mengalu-alukan sumbangan dan kerjasama yang dihulurkan. Terima kasih ya, atas yang terbaik tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid sekalian, ada yang bertanya pada saya nak buat apa lepas petara. Ya, tentunya ya, selepas petara, tuan-tuan saya yang utama pada rumah tangga. Ya, selama ini saya rasa saya mengabaikan ya, sebab kadang-kadang sibuk dengan tugas, ya. Kita lupa orang sebelah kita, ya. Kita lupa anak, ya. Jadi saya